yang kita boleh nampak yang jelas, dia nangis, keluar air mata tapi tak boleh keluarkan suara. Tak ada bunyi tangisan tu. Dia nangis tapi tak ada bunyi tangisan. Baby yang terlalu lama tercekik, badan dia kebiruan. Ha, kebiruan semuanya. Ha, bila nampak kondisi, okey. Kemudian pegang leher bayi, pegang leher bayi, okey. Tanda dia senang saja. Bayi menangis tapi tak ada suara tangisan tu. Kemudian biru dia punya badan dia lah. Kemudian kita guna dua jari kita, okey, tekan di tengah-tengah dada. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 5 kali, pegang leher bayi tu, terbalikkan dia ke kaki satu lagi. So, kita guna kaki satu lagi, tepuk dia 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, pegang balik leher tadi, pusing dia. 1, 2, 3, 4, 5. Guna dua jari. Kemudian, pegang leher. Leher itu yang penting. Kemudian, pusing ke kaki satu lagi. Tepuk dia sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sehinggalah bayi itu sedar dan objek itu keluar daripada tekak bayi tersebut. Okey, tuan. Macam yang tuan cakap tadi, tersedak susu pun dikira macam tercekik juga kan. Jadi tersedak susu guna kaedah yang sama juga, perlu tekan-tekan apa? Tekan dada bayi juga ataupun tak perlu? Okey, betul, betul. Guna kaedah yang sama juga. Cuma tadi saya tunjuk cara berdiri, cara duduk. Sekarang saya tunjuk cara berdiri pula. Okey, kalau keluar kursi tak ada ataupun dia dah selesa berdiri, okey, sama juga pegang leher bayi, letak di kaki kita. Kaki kita ni sebagai yang tempat yang kita boleh ampu baby lah. Kemudian guna dua jari, tekan di dada, tengah-tengah dada bayi. Kita tekan sebanyak 5 kali. Kiraan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pegang leher bayi, pusing ke kaki yang sebelah lagi. Kemudian tepuk dia dengan 5 jari ni. Kita tepuk dia 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ulang semula. 2 jari, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tepuk dia lagi. Dengan harapan objek yang tersekat tu dapat dikeluarkan semula.